Oke guys, sebelum masuk ke video utamanya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue sangat nggak nyaranin kalian pakai cara ini. Tapi kalau kalian gatel aja gitu, ya nggak apa-apa, ikutin aja cara ini, oke? Jadi langsung masuk aja ke video aslinya, let's go. Halo guys, kembali lagi bareng gue Yoro di sini. Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih kalian tutorial cara auto farm di Blox Fruit, ya kan? Jadi ya, kalian lihat gue udah level 722 dalam satu hari, ya kan? Kemarin terakhir gue level berapa? 100-an, kalau nggak salah. 100-an lebih, 166 atau berapa, tau lupa gue. Dan sekarang gue udah level 172, ya kan? Gila, keren banget gue, ya kan? Anjay. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara auto farm di Roblox Fruit, oke? Tapi sebelum kalian masuk ke video ini, gue mau ngasih kalian peringatan dulu bahwa sebenarnya gue sama sekali nggak nyaranin kalian pakai cara ini, ya kan? Karena cara ini itu menurut gue lumayan beresiko, dan ini itu pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau tangan kalian gatel aja, ya kan, kalau pengen tetap mau ngikutin cara ini, ya kalian ikutin aja. Dan sekali lagi, gue sama sekali nggak nyaranin. Dan bang, kok lu nggak nyaranin tapi lu make? Ya nggak apa-apa, gue pakai aja gitu, ya kan, karena tangan gue gatel anjir, gue bosen farming capek-capek, ya kan, di old sea dan nggak naik-naik. Akhirnya gue naik pakai cara ini dalam satu hari, ya kan. Oke, jadi video ini tuh tutorial cara ini ya, auto farm. Dan di sini tuh gue bilangin lagi, pakai aplikasi pihak ketiga, ya kan. Dan kalau kalian tetap mau maksain pakai cara ini, welcome. Jadi di cara ini itu kalian butuh yang namanya dua ini ya guys, dua bahan atau dua anuan, apa sih namanya, atau dua inian. Iya, dua bahan sih. Yang pertama kalian butuh yang namanya aplikasi Arceus X, ya kan. Buat kalian player Blox Fruit pasti kalian udah nggak asing sama aplikasi ini. Dan yang kedua kalian butuh scriptnya, ya kan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke inti videonya. Let's go. Di sini gue bakal ngasih tutorial, jadi kalian tonton sampai habis tanpa di skip sama sekali, oke? Biar kalian gak salah paham dan gak bingung di tengah-tengah caranya make aplikasi ini, oke? Jadi let's go. Oke guys, tahap pertama itu kalian buka aja aplikasi Google Chrome kalian atau aplikasi browser kalian, ya kan? Terus kalian buka aja tab baru di sini. Kalian tulis yang namanya Arceus X, ya kan? Arceus X. Nah, untuk download aplikasi ini itu gue saranin di link yang ada SPDMT, ya kan, yang ini nih, ya kan. Nah, kalian pencet aja guys, terus kalian download aja di sini, ya kan. Nah, bentar. Oke guys, kalian download aja guys di sini, kalian pencet download, ya kan. Nah, bakalan muncul link kayak gini, ya kan? Kalian pencet aja free access with ads, ya kan? Jadi di sini kalian pencet aja langsung di discover articles. Nah, langsung kalian pencet silang aja yang di pojok kanan atas. Kalian tunggu selama 3-2-5 detikan lah ya. Langsung kalian silang lagi. Terus kalian pencet discover topic. Nah, kalian pencet aja yang asal di sini. Terus kalian langsung silang lagi, ya kan? Nah, langsung ke continue to access X last version, ya kan? Arceus X last version. Kalian pencet aja. Terus kalian download. Nah, downloadnya ini pakai Mediafire, ya kan? Nah, kalau udah kalian download, ya kan, aplikasi Roblox kalian, Roblox originalnya, kalian hapus, ya kan? Karena aplikasi Arceus X ini berbentuk Roblox APK, ya kan? Nah, kalau udah kalian pasang, kalian masuk aja ke aplikasi Roblox ya guys, oke? Di sini gue hapus data aplikasi Roblox gue dulu, oke? Biar tutorialnya nggak bingung-bingung amat. Oke guys, kalau kalian udah pasang aplikasi Robloxnya, kalian buka aja aplikasi Robloxnya, ya kan? Kalian tunggu aja sampai masuk. Nah, ini kalian izinkan aja ya guys, untuk perizinan-perizinan kayak gini kalian izinkan aja. Kalian cari kayak gini nih ya, Roblox. Nah, kalian izinkan aja guys. Izinkan, kalian keluar lagi ya kan. Nah, untuk kayak gini kalian centang aja, don't show again. Ah, di situ ada warningnya ya, mendingan kalian baca aja karena gua rip bahasa Inggris, ya udah. Nah,
Terus kalian pencet get key. Nah, bakalan ada tampilan kayak gini. Kalian go to next page. Nah, di sini itu kita bakalan dilempar ke situs yang kayak tadi ya kan. Kayak kalian harus nyelesain kayak kayak robot-robot, kayak lu bukan robot gitu ya kan. Nah, di sini kalian selesain aja, guys. Teka-teki puzzle enggak jelas ini apa sih? Oke, kalian udah verif. Kalian free access with ads sama kayak tadi ya, guys. Intinya ya kan, pokoknya sama kayak tadi guys, kalian ikutin aja cara yang kayak tadi. Mungkin di sini bakalan gua skip dulu. Oke guys, kalau kalian udah ngelesain dua tahap tadi, kalian bakalan disuruh nge-launch apps itu. Kalian pencet aja launch app itu ya kan, karena ke skip ya udah. Dan kalau udah di launch apps ya, kalian bakalan ditampilin kayak tampilan depan Roblox biasa gitu. Nah, kalian login aja guys di sini. Kalian login di sini, mungkin bakalan gua skip ya, karena ini akun gua, cok. Oke guys, kalau udah kalian login, bakalan bakalan kayak tampilan Roblox biasa gitu. Nah, di sini kalian masuk aja guys ke game Blox Fruitsnya ya kan. Kalian masuk aja ke game Blox Fruitsnya. Di sini gua skip sampai game Blox Fruitsnya ini masuk dulu lah. Oke guys. Kalau kalian udah masuk ke game Blox Fruitsnya, kalian bakalan ditampilin sama tampilan Arceus X Home yang tampilannya ini begini ya kan. Nah, kalian pencet aja titik 3 garis 3 di atas kiri ini ya kan. Kalian ke eksekutor. Nah, di sini itu kalian harus yang namanya ngasih copy paste ke kalian itu harus butuh yang namanya kode atau link ya kan, link script buat auto farm di game Blox Fruitsnya ini. Nah, untuk nyari linknya ini, kalian cari aja di YouTube. Lebih simpelnya gua kasih tahu aja langsung lah. Oke guys, kalian pergi aja ke YouTube, kalian cari di sini script ya kan, script Arceus X Blox Fruitsnya ya kan. Nah nih. Nah, di sini banyak banget guys ya kan, terutama di channel Sky's Droid. Di sini gua dapat dari dia ya kan. Kalau kalian penasaran, kalian pencet aja channelnya. Nah, di sini guys udah banyak banget. No, ada Shinobi Life, dia baru upload malah, dan ada Blox Fruitsnya juga ya kan. Buat kalian yang buat kalian yang bakalan kecanduan sama aplikasi sama Arceus X ini, kalian wajib banget subscribe channel dia guys ya kan. Nah, di sini banyak banget guys scriptnya, dan kalian bakalan dijelasin tentang cara ngecopy scriptnya, cara nempelin scriptnya, karena gua udah ada scriptnya, jadi nggak usah yang namanya nonton videonya atau ngambil script dari videonya ya kan. Di sini banyak banget guys, jadi recommended banget buat kalian. Ya, kita langsung masuk ke game Blox Fruitsnya lagi aja. Oke guys, gue udah masuk ke aplikasi Roblox lagi ya kan, dan ditampilin sama Arceus X Home ini lagi. Bentar, gue mau teleport ke C2 dulu ya kan, biar nggak ngerepotin. Lah, ini otomatis teleport di anjir. Gue belum balik lagi sih ke C sebelumnya. Oke, mungkin buat kalian yang bingung ya kan, ini mengganggu banget. Kalian pencet silang aja guys, dan nanti akan berubah bentuk kayak gini guys ya kan. Jadi kalian bisa pindahin sesuka kalian, dan kalau kalian pengen buka lagi, kalian pencet aja lagi gitu guys. Oke, jadi ini gua tunggu karakter gua spawn dulu ya kan. A few moments later. Oke guys, gua udah nge-spawn karakter gua. Jadi kalian pencet aja guys Arceus X ya kan. Terus kalian pencet titik garis 3 di kanan atas ya kan. Di kiri atas, maksudnya kalian ke eksekutor ya kan. Nah, kalian paste aja guys di sini, paste, lalu kalian execute ya kan. Kalian udah paste linknya atau scriptnya, kalian paste aja guys, pencet tombol paste. Yang belum dapat scriptnya, kalian bisa tonton video atau channel Sky's Droid ya kan, itu recommended banget. Nah, kalau kalian udah paste, kalian execute aja guys di sini. Nah, di sini bakalan kayak ada freeze sebentar atau lag. Kalian chain silang aja ya kan, dan kalian tunggu sampai kelar. Oke guys, kalau udah kalian execute ya kan,
bakalan ada tampilan kayak gitu dan bakalan dikasih tampilan kayak gini guys. Oke, jadi gue jelasin dulu. Sebelumnya ya kan, gue udah nge-execute beberapa kali ya kan, tapi itu kayak error-error, maksudnya errornya itu nggak keluar ya kan. Jadi gue apa ya, keluar game terus masuk lagi, keluar game masuk lagi, minimal 3 kali ya kan gue, atau 2 kali dan baru bisa ya kan. Ini saran aja buat kalian, kalau misalnya kagak keluar ya kan, kagak keluar kontrol kayak gini ya kan, kayak panel kontrol begini, kalian keluar gamenya lagi terus kalian masuk lagi ya kan. Kalau masih nggak bisa, keluar lagi, masuk lagi sampai bisa. Oke, jadi kalau udah sampai kayak gini ya kan, kalian tinggal bisa AFK sambil nge-farm. Caranya gimana? Kalian select weaponnya dulu, apa yang bisa ya, ya. By the way, untuk buah iblis ya kan, atau devil fruit, yang bisa dipakai itu ketika kalian devil fruitnya itu berupa pedang. Jadi kalau kalian pakai devil fruit terus bisa nonjok-nonjok, itu masih bisa dipakai buat nge-farm. Tapi kalau kayak magu-magu Nomi yang belum awaken ya kan, kayak gua waktu itu atau bari-bari Nomi, gua udah nyoba nge-farm cuman gak bisa ya kan. Akhirnya gua pakai mail atau pedang ya kan. Nah, misal kalian udah select weapon ya kan, kalian ini aja guys, kalian pencet auto farm. Nah, di sini kalian bakalan terbang sendiri dan nge-farm sendiri ya kan. Ngambil misi sendiri, nge-farm sendiri dan segalanya itu sendiri. Kalian bahkan bisa tinggal. By the way, tadi pagi sebenarnya gua udah nge-farm dari jam 6 sampai jam 8 ya kan, gua diemin. Dan begini terus saya guys ya kan. Dan ini tuh bisa kalian tinggal AFK guys. Oke. Okay? Oke okay, guys. Oh ya, by the way kalau kalian pengen nonaktifin, kalian pencet aja guys auto farmnya ini sampai warna hitam ya kan. Atau kalian matiin aja auto farmnya ini. Soalnya beda link ya kan, beda link atau beda script, bakalan beda control panel ya kan. Jadi ya, ya segitu doang untuk episode kali ini ya kan, tutorialnya. Dan guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Kalau begitu jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode. Goodbye, dadah. Udah woy, udah nge-farmnya. Oke ya kan, udah kelar. Oh ya, by the way, walaupun gue belum bilang, tapi di sini banyak kayak apa ya? Banyak fitur-fitur kayak auto stats, TP, shop, dungeon, devil fruit, mix, main dan setting ya kan, banyak. Jadi kalian jelajahin aja, tapi jangan sampai salah mencet, oke? Dan untuk apa ya? Dan untuk konsekuensinya gue nggak mau nanggung, jadi jangan komen di bawah konsekuensinya kayak gimana kalau akun lo hilang, akun lo di-kick. Jangan kasih tahu gue, oke? Gue nggak nanggung konsekuensinya. Tapi sejauh ini gue nggak hilang akun gue, oke? See you.